Apa kabar Gizi dan juga pendengar Radio Ria 897? Nama kakak Kak Faridah dan kakak ingin ketengahkan satu peristiwa pengalaman yang menyeramkan berlaku di dapur rumah. Perkara ini berlaku lebih kurang 4 tahun yang lalu. Tika itu kakak baru sahaja berpindah ke rumah baru. Kisi, setelah sekian lama kakak menanti, akhirnya dapat juga Kisi. Kakak berpindah ke rumah yang baru. Dan rumah ini rumah milik kakak, tidak lagi tinggal dengan adik kakak. Sebenarnya kakak telah pun berpisah dengan suami dan rumah telah pun ditarik balik. Dan dipendekkan cerita, untuk beberapa tahun terpaksa tinggal dengan adik sementara kumpul duit dan usahakan untuk mendapatkan rumah. Kisi bukan senang, kata Kak Faridah, nak beli rumah di Singapura ni. Nak-nak kalau rumah resale, sebab mereka perlukan duit kocik yang cukup banyak. Ada yang minta sampai $30,000-$40,000. Mana kakak nak jangkau, Kisi? Jadi kakak cubalah. Cuba cari satu demi persatu. Setiap kali, setiap hari akan buka surat khabar. Akan tanya satu persatu, tanya siapa yang nak jual rumah. Dengan duit kocik, kalau boleh kakak tak nak berikan, tapi lagi lebih sikit lebih baiklah. Jadi kakak telah pun mula mencari rumah. Setelah berpisah dengan suami, terpaksa tinggal dengan adik, memang sedih, memang segan. Tetapi tidak ada tempat lain, Kisi, memandangkan kakak ada dua orang anak. Jadi bila rumah tinggal dengan adik, kakak mulalah mencari. Bayangkan para pendengar, kata Kak Faridah, nak dekat 3 tahun mencari rumah, akhirnya jumpa rumah. Yang dikatakan rumah ini, pemilik rumahnya tidak ingin meminta sebarang duit kocik. Kakak dalam keadaan kegembiraan menerima berita ini, memberitahu adik, memberitahu ibu, memberitahu anak-anak yang dah pun jumpa rumah yang dimampui oleh kakak. Kemudian adik kakak tanya, Kak, dia nak jual rumah tu tak nak duit. Kakak bibit periksa. Tanta dia ada hutang ke dengan orang-orang ke? Kemudian kakak terfikir, kakak tanya, orang Melayu kita, Kisi, minta maaf kalau saya tanya, kenapa awak nak jual rumah awak tak nak pakai duit kocik? Sebab tak adalah. Sekarang kan semua pakai. Tidak-tidak pun $30,000. Tuan rumah memberitahu yang dia dengan isteri nak berpindah, berhijrah ke Dubai. Iaitu beliau suaminya ini baru dapat tawaran kerja di sana. Jadi bila dengar alasan itu, barulah kakak dapat tidur dengan tenang. Dipendekkan cerita, setelah pun proses penyerahan kunci dan rumah itu milik kakak, 2 minggu setelah dapat kunci, barulah kakak berpindah ke rumah. Rumah baru, Kisi. Rumah baru yang kakak beli dengan tidak mempunyai sebarang duit kocik. Anak kakak dengan kakak berpindah ke rumah itu. Masuk saja dalam rumah itu, mak kakak memberitahu, dah, mak rasa tak sedaplah dah rumah ni. Kau dah sima belum dah? Alamak, tak payah sima-sima lah mak. Rumah lama dah dengan Abang Man pun tak sima. Tak ada apa-apa pun mak. Tak adalah dah. Kalau boleh kau simalah dah Mak tak sedap hati lah dalam rumah ni dah. InsyaAllah lah mak Tak apa mak, jangan khawatir lah, nanti dah usahakan. Jadi Kisi, mak kakak ni dah 2 kali ingatkan suruh sima rumah, suruh buat kenduri selamat, tetapi kakak tidak indahkan sebarang kata-kata mak. Dah masuk 2 minggu duduk dalam rumah, mak telefon. Dah, kau dah panggil ustaz belum sima rumah? Mak, minta maaf mak. Tak perlulah mak. Ida dah duduk rumah ni 2 minggu mak. Tak ada apa-apa. Budak-budak pun tak komplain apa-apa pun. Nantilah mak kalau ada masalah apa nanti Ida. Kalau Ida nak, mak ada seorang ustaz boleh tolong. Ida tolonglah. Tolonglah Ida. Sima rumah tu Mak tak sedap hati tau, kata mak Kak Ida kepada Kak Ida. Jadi para pendengar di 897 FM, 2 minggu duduk dalam rumah yang dibeli dengan tidak mempunyai duit kocik, tanpa sebarang alasan, dikatakan nak bermastautin. Akhirnya, Kak Farida buat kawan dengan salah seorang penduduk blok tersebut. Ada seorang jiran, bukan tinggal di tingkat 7, tingkat rumah Kak Farida, tapi jiran ini tinggal di tingkat 9. Kak Farida senyum, mereka mula berbual. Bila jiran tanya, awak tinggal mana? Kak Farida kata, saya tinggal tingkat 7 sebelah ujung sekali. Jiran tu terus tersenyap. Mukanya dapat lihat berubah.
Kemudian kakak balik rumah rasa tak sedap hati. Kakak naik atas rumah jiran tu, kakak cari mana ternampak kisi kebetulan dia di luar rumah sedang siram pokok bunga. Assalamualaikum, kak. Ya, Ida. Ada apa dah? Kakak sibuk tak? Ida nak berbual sekejap boleh? Boleh, masuk dalamlah. Bila berada dalam rumah, saya bertanya dengan kakak tu tentang rumah saya. Pada mulanya dia tak nak beritahu. Akhirnya dia beritahu saya. Kakak minta maaflah . Kakak bukan niat nak takutkan Ida. Tapi Ida tahu tak yang rumah Ida beli tu rumah apa, Ida? Apa maksud kakak ni? Kakak cakap apa ni, kak? Tak ada dah. Ida, kakak minta maaf dah . Kakak bukan nak takutkan Ida . Kakak cakap, kak, kenapa kak dengan rumah tu, kak? Ida, rumah tu bukan kakak, tapi adalah penduduk-penduduk sini dah tahu. Rumah tu rumah puaka dah. Kakak kenapa cakap macam tu, kak? Ida, kakak kenal dengan suami isteri yang jualkan rumah tu pada Ida. Rumah tu bukan milik dorang. Rumah tu sebenarnya milik ibu yang telah pun meninggal dunia. Ibu dua orang suami isteri ni seorang bomo tukang ubat. Macam-macam orang keluar masuk rumah tu, Ida, dapatkan bantuan. Tak tahulah dari makcik tu ke dari jin, Ida. Kakak ni betul cakap macam ni? Betul dah. Tapi tak apalah, Ida setakat tinggal ni tak ada apa-apa kan dah? Tak ada, kak. Alhamdulillah dah. Apa mereka beri alasan bila jual rumah tu? Oh, mereka kata nak duduk Dubai. Suami ada kerja di sana. Dah, suami budak tu sama kerja dengan suami kakak. Mana boleh pergi Dubai? Kisi, bila dengar terperanjat kisi kakak dibuatnya. Kak, terima kasih kak . Bila saya balik, mulalah gangguan dalam rumah. Mula nampak kelibat. Mula nampak benda-benda yang tak sepatutnya kami lihat. Anak kakak mula komplain. Waktu malam bila dia tidur, terasa macam ada sesuatu duduk di badannya. Kata Kak Ida, para pendengar Ria 897. Sebelum perkara menjadi terlampau teruk, Kak Farida bertindak menelpon ibunya minta nombor ustaz yang dikatakan boleh membantu menyimah rumah tersebut. Dan akhirnya ustaz itu datang dan telah pun membantu Kak Farida daripada terus terjejas teruk dengan gangguan makhluk ketiga dalam rumah. Sejauh mana kebenarannya kisah ini? Tapi itulah kisahnya. Sebenarnya kisah dari Kak Ida agak panjang, saya terima lebih kurang 4 muka surat, saya cuba ringkaskan. Dan dikatakan dalam rumah itu ada juga benda-benda yang menakutkan yang saya tak boleh ketengahkan, tetapi antaranya anaknya katalah di sini kadang-kala pada waktu malam setelah mendapat tahu rumah itu adalah bekas milik ... ini, anaknya memberitahu tidur malam kadang-kala sesak nafas. Ada kelihatan kelibat dalam rumah dan tadi ada saya terbaca, lupa pula nak ketengahkan. Ini dia, mohon maaf. Baik, kata Kak Farida, yang paling menakutkan apabila beliau sedang tidur dan anaknya masuk ke dalam bilik dengan bantal niat di hati nak tidur dengan ibunya. Kedua-dua anaknya, bayangkan . Jadi anak tidur diri depan pintu bilik, tolak pintu ibu, dua-dua berdiri tercegat. Tidak bergerak, kemudian pusing masuk dalam bilik balik, kata Kak Farida. Kakak pun bangun masuk bilik anak kakak dua orang ni, dua-dua anak gadis. Kakak tanya kenapa? Dia kata dia takut tidur dalam bilik, ingatkan nak tidur dengan ibu. Kenapa tak masuk dalam? Bawah katil ibu ada makcik baring.